Guys, akhirnya kita udah nyampe di rumah dan beserta belanjaan-belanjaan yang ada. Jadi kita hari ini mau bikin Indomie. Wow. Ini Indomie apa yang namanya sih? Indomie keju intinya. Ya, yeah, itulah pokoknya ya, Indomie keju pokoknya intinya. Bahan-bahannya itu ada mie, terus keju, blue band, sama ini biar agak pedes pakai pun cabe. Terus sama kita bikin additional tuh pakai susu. Biasanya sih pakai air ya, air yeah, sama bumbu, biar tapi lebih kita creamy biar aja. Lebih creamy. Jadi kita langsung coba sekarang. Indomie-nya di rebus dulu. Rebus dulu. Mana aku juga ya. Ya sih. Tunggu sampai airnya mendidih baru masuk dulu. Tutorial masak mie, guys, semua orang udah tahu deh. Tutorial masak mie ya, guys. Ya, udah. Mendidih ya? Udah mendidih. Udah mendidih, masukin. Yuk. Pelan-pelan. Kita masukin dulu mie-nya. Aku udah cuci tangan sih, sampai ya. Sampai tetes terakhir. Tadi panik. Kayak kalau mie pakai ini ya sih. Cana. Itu mie instan deh. Mie instan. Iya, mie instan. Ini basah. Ya, mohon katanya maaf. Instan gitu ya. Mohon maaf. Tapi. Ayah nggak bisa diam dulu lagi. Ntar dibasah. Mikir dulu lama gitu loadingnya. Hah? Ya, makasih. Kamu tolong start enak nggak coba? Iya, makanya. Perut aku udah kerubuk-kerubuk banget. Berasa kan kamu kalau misalkan kamu lapar tuh kamu tahu kan? Orang ini juga pada lapar. Mereka nggak mau makan. Dikasih makan, nggak mau makan gimana? Udah aku mau makan. Biasanya emang Yusuf. Eh, tadi ada drama tau antara Ucup sama Diki. Pasti jalan kan? Dik, nih kita nyetok buat di rumah. Pasti habis nih kak sama Ucup. Nyampe sini, Cup, ada stok nih makanan. Habis nih kak sama Diki. Ada masalah apa sih? Ada masalah apa sih Cup, Dik? Gak ada sih kak. Udah lah, masalah cewek yang satu-satu. Mm-mm. Oh iya? Mm-mm. Oh. Mama aja dulu ya. Gue paling suka masakan mama dia itu telur, udang, daging balado, nasi goreng ini. Suka semua dong berarti. Ini kenapa aku ngurusin masak kan? Ya udah deh, ini mie-nya udah mateng ya. Udah. Yang boleh minta tolong gak? Boleh, apa? Tirisin kejunya? Tiris. Bukan tiris. Oh, tiris. Kalian harus buang airnya. Tiris kan airnya gitu, kayak syar-syar. Emang kalau Cef ngomongnya gitu ya? Enggak sih. Guys, jadi ini kita pakai yang jumbo, karena kita tahu kalau satu nggak akan cukup di perutnya Ais dan di perutnya iya, itu betul. Jujur ya, lebih banyak makan dia daripada gua. Kamu pernah siap makan Indomie 3 gitu? Kamu yang, aku enggak. Kamu nggak pernah 3? Enggak, 2 aku udah maksimal. Oh pernah kan Pian? Makan Indomie 3? Kemarin lu cepet pernah? 4 4 ya? 4 4? 4 tuh Cuk. Enggak, aku bingung. Ucup ini banyak banget makannya ya. Ya kan banyak makannya tapi badannya tuh disangkain aku enggak kasih makan dia sama orang-orang. Ini yang kedua. Kecil aja apinya. Kelihatan kan siapa yang bisa masak? Kecil aja apinya. Masukin. Oke. Okay. Masukin mentega. Mentega. Aku minta tolong enggak? Boleh. Bumbu. Bukain. Tapi ntar aja sih. Bumbu. Kita keju dulu ya, guys. 2, 3, 4. Kan 2-2 yang satu mie itu 2. I want 4. Okay. For cheese. I love cheese, you know. I very very love cheese. Enak banget cheese itu ya. Emang aku udah makan? Enggak, bekas. Oke, udah mencair. Masukin cheese. Cheese-nya masukin semua. Kita masukin cheese-nya, ada 4 slice, karena ini untuk berdua. Sampai lebihan sih, itu... 1 untuk 1 cukup. 4 sih. Atau 3 untuk 2 mie gitu. Ini pakai ini ya? Nah, biar wanginya lebih menggoda. Wangi kali ya. Ya Allah, udah keciuman. Cium. Bel, ya. Hidungnya kenapa? Biasanya yang masak emang gitu, gak selera makan, gak nyium. Oh iya? Iya. Kayaknya yang keciuman tuh yang seisi rumah gitu loh. Enak sih yang ini. Kadang tuh kalau misalnya kita buru-buru aku nggak buru, aku cuma bertanya karena aku nggak
Bisa lu, Mer. Tunggu ya, kita bahas apa. Emang yang semalam keju ayam langsung ini? Mer. Kita masukin susu, semana ya? Masukin aja, pakai feeling. Wah, lumer tuh. Masukin bumbu ya? Tarik. Kalian tuh kalau misal buka bumbu, ya sering gak sih nyangkut di tangan? Nanti pake gunting. Gunting kita beli susu. Iya, jadi kayak ada creamy-creaminya. Iya. Berarti additional oil berhasil ya. Tapi kita lihat aja rasanya enak apa enggak. Takut banget. Masukin lagi, masukin. Kalau gitu. Dan maaf, ini kita lagi buat eksperimen. Jangan kita yang kayak pesawat tuh gitu ya, jangan ya, karena kita emang nggak profesional. Chef Juna, maaf nanti kita motoran ya. Ya emang kita bukan profesional. Yes. Terbangnya. Ah, harusnya itu kan terakhir. Aku kira cabe. I don't know what is that. Aku nggak tahu kalau ini bawang. Goyang. Bawang udah jadi bubur. Bawang. Iya, nanti kita pisahin ya. Nggak bisa, ini gimana cara pisahinnya? Udah jadi satu. Kayaknya kurang susu deh ya? Enggak, udah masukin minyak. Kurang susu ya? Lebih creamy lagi. Ya nggak sih? Kayak kurang oranye. Udah oranye, udah hitam. Udah ya? Jadi mie kuah dong ya? Enggak, dia creamy jadinya. Goreng jadi mie kuah. Mie goreng creamy ya? Udah yang kamu aja nih yang masak nih. Enggak. Jadi mie kuah. Mie goreng creamy. Astaga. Wah enak sih yang ini. Bau micinnya yang. Bau Indomie. Bau banget micinnya, bener-bener pasti enak sih. Udah kayaknya tuh. Udah ya? Iya sih, udah sih. Yuk. Kita taruh ya, ini. Pasat tadi. Part terakhirnya. Oke. Ini keras guys. Iya udah keras ya. Tapi nanti dia udah apa? Mie goreng creamy. Jadi samyung ya. Samyung ya. Samyung. Bukan samyung. Samyung. Wah enak sih ya. Wah parah sih. Gak jadi. Yang boleh minta tolong nggak? Apa? Saus sedikit dong. Saus. Ya. Cabe kan? Cepetan. Udah bisa sih kamu jadi tukang masak. Apa sih keju yang bisa meleleh coba? Kalau mozzarella kan kalau udah dingin nanti bakalan ini lagi, lengket lagi. Udah. Makan! Kering. Cukup gak? Apa yang gede ya? Boleh. Aku masak additionalnya dulu ya. Apa itu? Telur ya? Where is the telur? Tangan aku tuh telur gak? Sini. Tangan kiri aku lemah. Telur mana sih telur? Di dalam ada. Dah. Kamu mau cobain? Nih, satu telur. Ayo mau telur? Iya sih. Enggak. Udah terlalu. Oke, aku aja ya. Ya ini finishing. Itu finishingnya. Bubuk cabai harusnya, tapi karena emang request ya bukan cabai jadi ya. Gimana sepedaan kamu yang kabar? Itu dia. Kalau melihat cuaca seperti ini, bagaimana mas sepedaan? Kalau tadi niatnya tuh habis makan makanan yang berdosa gini kita mau sepeda. Dik, cobain dik. Makan. Cepetan, Cuk. Cobain. Ayo, cobain. Ya masak dulu lah, cobain. Pas enak, Cuk. Iya loh, pas enak lah, coba. Gila. Enak, Kak? Beneran. Enak. Cuman kayak kurang buah aja yang sedikit keceringannya sih. Beda. Emang begini? Asik. Nanti gue bikin udah tahu kan? Iya, bikin sendiri ya. Ayo Cuk, makan Cuk biar bisa masak lagi. Iya, makin kering dia yang ternyata makin lama. Yuk. Ya Allah, yang tuh minyaknya banyak banget. Sengaja, begitulah aku kalau makan dulu. Yeay, sekarang kita coba langsung, kita mau makan. Kita makan di sini aja ya. Sini. Oke, kamera dari sini. Sekarang kita cobain, kita benar-benar masaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dulu, aku deg-degan. Makan. Kamu berlebihan banget sih. Beneran. Creamy cheese banget. Parah ini mah creamy cheese. Yang masih dimasakin. Makasih, Pak. Makasih.
Jadi masakin. Walaupun cuma Indomie. Ya, tapi enak banget, aku suka. Nanti aku liatin resep-resep yang mungkin lebih susah lagi ya. Nah, ya. Nanti kita selanjutnya akan masak-masak lagi yang lain ya. Next kita pengen masak apa namanya? Roll itu, jus kornet. Lumpia. Lumpia kornet. Lumpia. Biasanya kan isinya sayuran, tapi kita yang bikin kornet keju. Kornet keju. Isinya keju kornet lumpia. Makasih guys. Kita makan dulu. Makasih udah ikutin vlog masak kita. Kayaknya Devi udah bisa sih. Ya, untuk tinggal di rumah ini. Suruh masak. Suruh masak kan bersih-bersih sama Diki. Masih dimasakin. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian bisa lihat ya dari awal untuk moto resep atau cara masaknya kayak gimana. Yes. Oke, gampang banget sih ini. Parah, enak. Thank you.